Sebelum ini, tular di rata-rata media sosial mengenai sebuah foto memaparkan pelakon jelita Fatin Afifah bersama seorang lelaki dipercayai kekasihnya. Menerusi foto tersebut, Fatin dilihat mesra memegang tangan teman lelakinya yang juga dikatakan merupakan seorang jutawan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen telah membuat andaian inilah punca sebenar mengapa bekas suaminya, Adam Syazi, meroyan. Bukan itu sahaja, segelintir warga net turut mendakwa Adam seakan-akan tidak senang duduk melihat Fatin yang kini sudah semakin bahagia dan bakal mendirikan rumah tangga bersama lelaki lain. Tampil menafikan dakwaan tersebut, Adam atau nama sebenarnya, Nur Syah Azli Abdul Ghani berkata dia tidak lagi ambil peduli kehidupan peribadi bekas isterinya itu selepas mereka berpisah. Dekat mana saya cemburu? Itu kehidupan masing-masing, dah 5 tahun pun bercerai. Malah pelakon siri drama Juvana itu berkata, dia juga tidak ada masalah untuk hadir ke majlis perkahwinan bekas isterinya itu sekiranya dijemput. Saya tak ada isu. Dia nak kahwin, kahwinlah. Demi Allah, kalau dia jemput, saya datang. Bagaimanapun, Adam mendakwa sejak konflik antara mereka berlaku, dia suka bertemu anaknya, Ivy Hera Sofia dan membuat keputusan untuk mengambil tindakan mahkamah.